Nah, mulai sekarang jangan naruh motor di luar rumah ya, Lur. Seperti ini. Apalagi di pinggir jalan seperti itu ya, Lur. Nah, dalam video ini adalah mode pencurian motor ya. Terbaru. Ini nekat ini, hebat tenan. Malingnya takoni hebat ya. Nanti lihat saja sendiri ya bagaimana aksinya. Ini malingnya lagi melihat-lihat situasi dan masuk ke dalam mobil lagi. Oh, dia mau mengatretkan, oh mengundurkan ya, memundurkan mobilnya. Mungkin mendekatkan motor ya. Nanti incarannya itu motor NMAX ya. NMAX yang di belakangnya persis itu. Ini malingnya dua orang ya. Kemudian terakhirnya dia sambil melihat situasi seolah-olah dia menduduki motor tersebut. Padahal itu motor yang sedang diincar ya. Heran aku sama maling ini ya. Yes. Padahal lebih efisien, lebih efektif pakai kunci ya. Ini dimasukkan ke mobil loh. Ini mulai mau membuka pintu belakang mobil ini. Nah, perlahan ya, perlahan-lahan dia sangat berhati-hati ya. Perlahan maju, perlahan mundur, terus membuka pintu belakang. Ini motor sebanyak ini kok apa ya, Bro? Kok nggak ada penjaganya ini? Ini paling ini kayak apa ya? Kayak futsal atau jenis permainan ya. Nah, dia mulai membuka pintu mobil ya. Yes. Parah ini ya. Ini terjadi jam 12.20 ya. Setengah satu malam. Nah. Ini mau dimasukkan loh ini loh. Jen. Ini malingnya ini sepertinya dua orang. Ini kalau satu orang tetap tidak mampu ini, tidak kuat ini naikannya ya. Nah. Mana yang satunya? Nah, itu yang satu udah. Nah, pian tenan ya. Niat ya, Lur ya. Berarti ini kursinya ini sudah dilepas ini ya. Yesus. Kok cukup gitu ya? Dan aku sama molingnya ini. Ya, hati-hati ya, jangan taruh di luar rumah, bahkan di depan rumah ya, apalagi di pinggir jalan ya, sangat rawan ya motor-motor kita itu. Jadi ini tempat apa ya, ini tempat kayaknya tempat-tempat bermain ini, permainan lah ya. Oh, ini spionnya nanggok mungkin. Nah, udah selesai, langsung tancap gas ya. Oke, hati-hati ya, Lur, dalam menjaga motor kita. Terima kasih.